Oke, sahabat YouTube semua, ini hasilnya, hasil rakitan tadi. Meja belajar Hello Kitty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih guys dengan furniture vlog. Kali ini saya mau merakit satu buah meja belajar dari kayak panel. Ini produknya produk dari Napoli Bigland. Itu masih rapi, masih dari langsung dari pabrik. Itu study desk pink ya, warna pink Hello Kitty. Oke, simak terus videonya guys, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak video ini ya. Oke, kita langsung review meja belajar Hello Kitty. Oke, kita review dulu guys. Dari lor lu nge-upload dari videonya nih. Teman-teman, warnanya belang-belang gimana gitu. Warnanya mantap. Ini keren aja. Orang keren. Teman-teman simak terus videonya ya. Buat teman-teman nih, ini ada petunjuknya nih. Petunjuknya sangat rumit sekali. Tapi hari ini saya mau pakai petunjuk ini. Saya rada pusing. Rumit banget. Oke. Kalau teman-teman belum tahu, mending ikutin petunjuk. Apa-apa. Oke. Lanjut. Oh.
ya untuk teman-teman, saya tidak lepas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur serta bahagia. Jaga kesehatan ya bro di masa pandemi ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Pokoknya ikutin terus video selanjutnya. Pertama-tama kita bikin lacinya dulu bro. Kita bikin laci yang mudah dulu. Oke bro, jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nggak bagus hasilnya. Ini harus di bawah ini. Ini yang mulus di atas. Soalnya ini buat triplek. Nantinya buat triplek kita paku. Oke lanjut. Tinggal maku. Dua aja guys. Dua atau tiga lah. Sudah jadi, mudah guys. Kalau sudah tahu caranya mudah, keren kan? Unyu-unyu pisan. Oke guys, ini sekarang masang pintunya nih guys. Oh iya, kita pasang gambar kuncian dulu. Ini ya guys, ini kuncinya simple nih, kecil. Kita taruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cek guys, ini nggak apa-apa. Oke, kita langsung pasang di sini guys. Nah, pasang ini, kita taruh sini. Iya, nangkep. Sekarang kita tinggal pasang bagian samping. Nah, kita kencang
angin gitu. Praktis ya. Biasanya lagi kae istirahat kayak aneh kok. Medep tuh guru kayak aneh biasanya kan. Nelpon apa? Karena kiriman mana lagi? Lagi nanggung ya. Oke, lanjutkan. Sudah jadi. Nah, kita bagian bawahnya. Ya, kita tinggal pemasangan bagian samping, guys. Nih. Kita langsung pasang saja. Teman-teman yang santer ya, soalnya ini sangat rumit. Nah, kita tinggal mencangin bautnya, guys. Ini udah 75%. Kita mau pasang bagian yang samping.
Oke, sahabat YouTube semua, ini hasilnya, hasil rakitan tadi. Meja belajar Hello Kitty dari Kea Panel ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel Furniture Vlog. Oke, bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.